Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cianjur menjadi alasan bagi warga di satu kampung di Kecamatan Cibeber memanfaatkan air sumur yang digali di tengah sawah untuk kebutuhan mandi cuci kakus. Warga pun terpaksa harus berjalan ke tengah sawah untuk mendapatkan air sejauh 2 km. Beginilah aktivitas warga saat dilanda kekeringan di Kampung Pasanggerahan Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Sudah satu bulan lamanya, warga di kampung tersebut memanfaatkan sumber mata air dari sumur sedalam 4 meter yang sengaja dibuat oleh warga di tengah-tengah persawahan untuk mendapatkan pasokan air yang digunakan warga untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus, dan minum. Bencana kekeringan tersebut sudah empat bulan lamanya sehingga mengalami krisis air bersih. Selain itu, sumur-sumur milik warga dan sungai di kampung tersebut telah mengalami kekeringan. Setiap pagi hingga sore hari menjelang, warga terpaksa secara bergantian mengambil air yang jaraknya 2 km dari pemukiman untuk persediaan air di rumah. Kekeringan pun disebabkan oleh jebolnya bendungan Sungai Cikondang yang menjadi andalan warga di desa tersebut sehingga tidak dapat mengaliri saluran irigasi. Karena kami nggak ada kekurangan air hmm. selagi kemarau selama berapa bulan ya lima bulan kemudian. Hmm. Ini bikin sumur sejak kapan bu di, sejak di sawah? Sejak dulu dari sebulan sebulan ke kemudian. Hmm. Emang uh, Sumur sama kolam di perkampungan ibu udah nggak ada air. Gak ada air sama sekali udah kekeringan. Warga berharap pemerintah kabupaten Cianjur maupun pemerintah pusat segera mencari solusi untuk warga yang terdampak kekeringan. Heri Setiawan, Bandung TV.